وريع عن الابن الحاج الحمد بقصي أذفاره يوم الأربعاء. Suatu ketika ada seseorang dan meriwayatkan bahwasanya Abdul Haji Al-Hammad biqati adfarihi yawm al-arbi'a, dia potong kuku pada hari Rabu. Fadzakar al-hadits al-warid fi an-nahyi anhu, maka ada orang yang menjelaskan bahwasanya motong kuku pada hari Rabu itu enggak boleh. Ada satu keterangan hadis ail anna yurath al-barath kama warath, orang potong kuku pada hari Rabu bisa menyebabkan penyakit baras, belang. Kulitnya bisa belang. Fatarakahu thumma ra'a anna dhalika sunnatul hadirah falam yasi indah hadithuha. Tapi dia tinggalin. Ah, itu hadisnya juga enggak jelas katanya. Ah, itu cuma sunnah. Yang kedua juga hadisnya juga keterangannya juga tidak tepat. Dia tinggalkan, dia tetap potong kukunya pada hari Rabu. Fakasaha falahiqahul barathu fara'an nabi fi manamih, maka dia copot, dia gunting, dia potong kukunya. Setelah dia potong kukunya, falahiqahul barath, dia kena penyakit barath, belang. Maka di dalam mimpinya dia berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi Muhammad katakan? Alam tasma nahi an dzalik. Kamu ini sudah tahu hadisnya, sudah tahu larangannya. Enggak boleh potong kuku di hari Rabu, tetap kamu lakukan, tetap kamu kerjakan. Yang lawan dia cengkal, fagara ya Rasulullah, lam yasih indil hadits. Itu hadisnya tidak sah, tidak sahih yang aku dapatkan itu wahai Nabi. Fagala gana yakfika an tasma summa ma sabiyadi alal badani fazal barath jami'an. Maka Nabi Muhammad menyuruh yakfika an tasma, cukup bagi kamu untuk mendengarnya, enggak perlu mengomentari hadisnya, enggak perlu menanyakan kesahihannya. Jika kau mendengarkan sesuatu yang dilarang oleh Nabi, jika kau mendengarkan sesuatu dari Rasulullah, kerjakan. Jangan tanya ini hadisnya mana, ini hadisnya apa, bagaimana keterangannya, sahih atau bukan, periwayatnya bagaimana. Bukan kelas kita. Kalau kita tahu ini tidak boleh dan Nabi sudah melarangnya, maka kerjakan. Maka seketika Nabi Muhammad membasuh badannya, setelah dibasuh badannya oleh Nabi, diusap badan Nabi, maka hilanglah penyakit darah tersebut.